Berikut ini cara untuk yang namanya mengatasi atau mengaktifkan jaga pulsa di My Telkomsel. Jadi kalau kalian yang pengguna Telkomsel itu kan dulu kalau kita habis kuota maka dia akan menyedot pulsa yang ada sehingga kadang menjadi kosong. Nah, untuk kalian yang ingin tetap jaga pulsanya, kalian bisa mendownload aplikasi di Play Store ini. Nah, yang ini aplikasinya atau di App Store aplikasinya My Telkomsel. Kalau mungkin versi lama silahkan diupdate supaya fitur jaga pulsanya itu muncul. Nah, download aplikasi My Telkomsel, kemudian buka aplikasinya seperti ini. Jangan lupa login untuk pertama kali, kemudian pilih menu yang ada di sudut kanan bawah. Kemudian di sini kalian lihat ada menu jaga pulsanya. Nah, kalau belum aktif kalian aktifkan tombol ini. Kemudian di sini kalian bisa lihat pulsa kamu tidak akan terpakai untuk layanan data atau non-paket. Kamu tidak dapat terkoneksi ke internet saat tidak memiliki paket data aktif. Pastikan kamu memiliki paket data atau kuota internet saat fitur jaga pulsa aktif. Jadi seperti itu fiturnya. Jadi pulsa kita akan aman ke depannya. Itu saja, silakan dicoba.